Hey guys, assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang dah tengok belum video yang Nina cerita tentang penjara Stanford? Kalau belum tengok lagi, korang boleh je pergi tengok selepas ni, okay? Jadi baru-baru ni Nina ada tanyakan, kot-kot ada yang nak full story pasal penjara Stanford ni dan ramai yang vote nak. Okay, seperti yang dijanjikan, Nina akan cerita full story tentang kes ni. Jadi Nina tak nak panjang-panjang lah intro ni sebab kalau korang dah tengok video yang lama, korang mesti dah tahu kan sedikit sebanyak tentang kes yang Nina nak bahaskan pada hari ni. So without wasting any time, let's get started. So Nina nak recap sikit lah tentang penjara Stanford yang Nina pernah cerita sebelum ni. Penjara Stanford dicipta untuk mengkaji kaitan psikologi dan juga sains. Tapi kan eksperimen ni telah tersalah langkah hingga membuatkan manusia biasa ni bertukar menjadi raksasa. Eksperimen ni telah berlangsung selama 6 hari iaitu bermula pada 14 Ogos hinggalah 20 Ogos 1971. So penjara Olok-Olok ni telah dibina di basement Dewan Universiti Stanford. Jadi ada seorang ahli psikologi yang bernama Philip Zimbardo telah teringin nak buat eksperimen tentang interaksi warden dan juga panduan. Untuk mendalami kajian ni lebih mendalam, so Philip ni telah mendapat lesen daripada tentera laut Amerika dan juga polis marine Amerika. Asalnya si Philip ni telah merancang nak menjalankan eksperimen ni selama 2 minggu, tapi tak sampai seminggu, lebih kurang 6 hari, eksperimen ni pun telah dihentikan. Sebenarnya eksperimen ni semakin meningkat hari, dikatakan sangat agresif, kasar dan juga manipulatif. Yang mana pengawal-pengawal penjara tadi tu mula suka dan enjoy untuk menyeksa panduan-panduan dalam penjara Stanford. Lepas daripada eksperimen ni, si Philip ni menjadi sangat terkenal disebabkan kajian yang dia buat tadi. Disebabkan eksperimen ni jugalah orang dapat tahu yang seseorang tu boleh berubah kalau mendapat kuasa. So Nina akan cerita sedikit sejarah lah macam mana eksperimen penjara Stanford ni boleh tercetus. Pada tahun 1961, sedekat sebelum eksperimen ni dijalankan, ada seorang ahli psikologi yang bernama Stanley Milgram telah menjalankan satu eksperimen. Jadi eksperimen ni berkaitan dengan kejutan elektrik secara tiba-tiba. Jadi dia pun telah uji ke atas beberapa orang peserta untuk melihat sama ada diorang ni dalam keadaan bersedia atau tak lepas terima electric shock tadi. So eksperimen yang dia buat ni sebenarnya nak tengok respon manusia bila berada dalam situasi di luar kebiasaan. Adakah manusia tadi tu boleh berubah menjadi baik ataupun sebaliknya? Maksudnya dekat sini, adakah persekitaran tu boleh mempengaruhi tindakan seseorang? Jadi apa kaitan Philip dengan Stanley? Kalau korang nak tahu, Philip ni sebenarnya student kepada Stanley tadi dan dia telah menjadi student kepada Stanley sampailah pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1971, si Philip ni teringin ikut jejak Stanley tapi lebih, orang kata apa, lebih ekstrim sikit. Dan pada masa ini jugalah, tentera laut Amerika telah minta Philip untuk melakukan satu eksperimen berkaitan dengan psikologi. Diorang nak kaji psikologi kurungan dan juga kuasa di antara pengawal dan juga banduan. Apa yang jadi kalau manusia yang dulu sebelum ni bebas, tiba-tiba dia kena kurung? Dan apa yang jadi kalau manusia ni tiba-tiba mendapat kuasa? So Philip ni pun terimalah tugas tadi dan dia nak buat eksperimen ni dengan cepat. Sebabnya dia sendiri pun tak sabar nak tengok apa yang akan terjadi lepas tu. Jadi dekat basement bawah Dewan Universiti Stanford tadi, si Philip ni telah membina 4 penjara dan juga 1 bilik pengawal. Philip juga telah menyediakan almari dan juga penyapu yang akan digunakan nanti. So dipanggil sebagai penjara penyapu. Jadi bila dia dah selesai set up dia punya penjara Olok-Olok ni kan, Philip pun mulalah mencari peserta kajian dan dia pun buat iklan. Dalam iklan tadi tu, Philip menawarkan $15 sehari pada peserta yang join kajian ni. Jadi bila diorang nampak iklan ni, diorang pun jumpa dengan Philip untuk menjalani interview. Dalam interview ni, Philip memang memilih gila sebab dia nak yang betul-betul kualiti je. Kalau yang datang interview tadi tu kan ada masalah rekod jenayah walaupun kecil je, dia tak akan terima. Lepas tu kalau orang tadi tu pun dia ada sejarah masalah mental pun, dia tak akan diterima juga. Akhirnya Philip telah berjaya mengumpul sebanyak 24 orang peserta yang sihat dan tak pernah terlibat dengan apa-apa keganasan. Kiranya diorang ni orang yang baik-baik lah, tak ada masalah macam tu. So daripada 24 orang peserta tadi ni kan, diorang ni akan dibahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan pengawal, satu lagi kumpulan banduan. Jadi dibahagikan sama banyak. Malam sebelum eksperimen dijalankan, Philip ni dah bagi taklimat tau kepada pengawal-pengawal dia yang sebanyak 12 orang. Dia cakap yang diorang ni kena tahu batas dan layan banduan-banduan tadi dengan budi bicara. Pengawal-pengawal ni juga diingatkan supaya tak pukul ataupun dera banduan-banduan tadi. Lepas tu 12 orang pengawal ni pun telah dibahagi kepada 3 shift yang mana setiap satu shift tu ada 8 jam. Pengawal tadi tu juga telah diberikan pakaian yang lengkap macam baju, spek hitam dan juga tongkat kayu sebagai simbol kuasa. Esok pagi tu anggota polis Palo Alto telah tiba di rumah tahanan seperti yang telah ditetapkan. Diorang buat penangkapan macam orang yang betul-betul bersalah. Kiranya diorang nak buat eksperimen ni macam betul-betul real dan bukan terus kurung peserta tu dalam penjara. Lepas 12 peserta tadi tu ditangkap, diorang ni telah dibawa ke
ke penjara daerah. So dekat sini diorang telah dicek, diambil cat jari dan juga telah diambil gambar. Lepas dah settle apa semua prosedur yang biasa dijalankan, diorang pun telah dihantar ke penjara Stanford. Lepas tu diorang ni disuruh pakai pakaian yang bagi Nina tak proper langsung lah, macam pakaian banduan yang mana diorang kena pakai baju yang besar tanpa ada seluar. Lepas tu dekat baju diorang ni juga ada nombor yang mana pengawal nanti akan panggil diorang dengan menggunakan nombor tadi, bukan panggil nama. And then dekat kaki diorang ni pula telah dililit dengan rantai besi yang pendek. Even pada hari pertama eksperimen, pengawal-pengawal ni dah mula rasa macam hebat tau. Diorang dah mula kawal banduan tadi selepas diorang rasa yang diorang ni adalah pengawal yang sebenar, walaupun diorang ni cuma orang kata apa, just in character je. Manakala keadaan banduan dalam penjara Stanford tu pula adalah gelisah dan boring sebab tak tahu nak buat apa. Dan ada juga di antara banduan tadi yang bagi arahan sesuka hati dekat pengawal. Pada malam hari pertama eksperimen tu, ada banduan yang telah ditarik keluar dari sel dan pengawal ni mula bertukar karakter, yang mana diorang ni menjadi lagi kasar. Pengawal tadi mula mempelekakan banduan, hina diorang, kenakan penalti dan berikan tugas kepada banduan-banduan tadi. Selain tu, pengawal juga telah menghukum banduan yang tak dengar cakap diorang. Malam diorang nak tidur tu kan, pengawal ni ambil tilam diorang dan biarkan banduan yang tak dengar cakap diorang ni tidur atas lantai yang sejuk. Tak habis dengan tu je, diorang ni juga membuat bunyi bising sampaikan banduan-banduan tadi tu susah nak tidur. Masuk hari kedua, ada seorang banduan yang mula buat hal, iaitu dikenali sebagai 8612. So banduan ni dia mula menjerit, mengamuk tak tentu pasal. Jadi Philip ni pun hantarlah pengawal dia ni kan untuk mengawal keadaan. Tapi banduan 8612 ni memang tak relax. Dia cakap dia nak keluar daripada sini, dia tak nak join lagi eksperimen ni. Dia cakap dia lagi tenang berada dekat luar sana berbanding berada dalam penjara olok-olok ni. Tapi kan sebenarnya banduan ni tak dibebaskan dengan semudah tu je. Sebab penjara yang dicipta oleh Philip ni sebenarnya ada undang-undang yang mana diorang rasa banduan tu kena ikut. Setiap banduan yang masuk ke dalam penjara Stanford ni tak boleh bebas sesuka hati. So banduan tadi tu telah dikenakan perbicaraan perol, yang mana dia telah dikurung dalam almari penyapu secara bersendirian dalam tempoh yang agak lama sebelum dia dibebaskan. Padahal penjara olok-olok ni just eksperimen je. Dan sebenarnya orang masih bebas untuk pilih sama ada dia nak stay dalam eksperimen tu ataupun dia keluar. Diorang ni masih ada hak. Manakala 11 lagi banduan dah mula buat hal dan tak nak dengar cakap pengawal lagi. Setiap kali nombor dekat baju diorang ni dipanggil, banduan-banduan ni dah tak nak menyahut lagi dah. Diorang ignore. Lepas tu ada banduan dalam sel ni yang meletakkan tilam dekat pintu sel diorang ni untuk menghalang pandangan diorang daripada pengawal. Kiranya diorang macam malas nak layan lah macam tu. Keadaan jadi makin tak terkawal bila pengawal yang sepatutnya balik ke rumah bila dah habis shift tapi tak nak balik. Kiranya diorang nak buat kerja lebih masa. Diorang tak nak balik dan nak stay dekat penjara Stanford tadi tu untuk kawal pemberontakan. Bila pengawal yang observe kajian ni balik, pengawal-pengawal penjara tadi tu telah memukul banduan dan pindahkan diorang semua ni ke dalam satu sel supaya diorang ni sesak dan padat dekat dalam tu. Sel yang kosong ni pula hanya akan digunakan bila ada banduan yang baik dengan cakap diorang dan tak terlibat dengan pemberontakan tadi. Banduan juga tak dibenarkan ke bilik air untuk melunaskan hajat diorang, tapi diorang ni diberi satu baldi. Esok tu hari ketiga eksperimen, pengawal telah menyuruh banduan tadi berdiri tanpa pakai apa-apa dalam masa yang lama, dalam berjam-jam juga. Objektif kajian ni pada hari ketiga dah mula nampak kelaut dan tak jelas. Pengawal-pengawal tadi mula mencipta hukuman baru ke atas banduan-banduan sesuka hati diorang. Diorang dah tak ingat dah apa yang Philip bagi arahan dekat diorang. Lepas tu tersebar pula cerita tentang banduan 8612 yang awal-awal bebas dulu ni kan akan datang ke penjara Stanford tu untuk menghancurkan penjara tadi. So Philip ni macam cuak jugalah kan, macam mana kalau betul-betul si banduan dulu ni datang ke situ untuk buat kacau. Dia sanggup jadi kad dekat tingkat atas untuk pantau keadaan. Kalau betul orang tu datang kan, dia akan cakap yang eksperimen tu dah tamat dan semua pun dah balik. Pada masa ni Philip memang dah tak sob dengan kajian yang dia buat. Philip sendiri mengaku yang tujuan eksperimen tadi telah pun gagal sebabnya dia sendiri terpengaruh dalam dunia yang dia cipta. Masuk hari yang keempat, ada seorang banduan yang telah pun bunuh diri. Bagi Philip, benda ni sangat menarik dan dia lagi macam curious nak tahu apa yang akan jadi lagi lepas ni. Jadi dia pun bawalah girlfriend dia yang bernama Christina, berusia 26 tahun untuk tengok eksperimen yang dibuat pada masa tu. Tapi kan girlfriend dia memang terkejut dengan apa yang dia nampak. So ada seorang banduan yang bernombor 416 baru masuk dekat situ bagi menggantikan banduan yang keluar hari tu ni kan. Tapi banduan 416 ni suka memberontak dan menyebabkan dia ni kena kurung secara sendirian. Lepas tu pengawal-pengawal ni pula suka pukul dia secara bergila-gila sampailah dia ni lembik. Kalau nak diikutkan, 416 ni memang dah tak boleh join eksperimen ni lagi sebab keadaan dia yang dah teruk. Tapi itulah, pengawal-pengawal ni kan dah gila kuasa, apa dia kisah. Philip ni pula dah macam tak sub sangat dengan apa yang dia nampak. Bagi perspektif Christina ni pula, banduan-banduan tadi tak boleh dikurung macam tu, dilayan macam teruk gila macam binatang. Bagi dia, eksperimen yang Philip ni buat terlalu kejam dan tak berperi kemanusiaan langsung. Akhirnya eksperimen ni telah pun tamat pada hari yang ke-6 dan benda ni lah yang membuatkan pengawal-pengawal dia jadi frust gila. Sebabnya diorang ni baru je nak happy, nak enjoy dengan kuasa yang baru diorang dapat tu. Jadi eksperimen tadi telah pun ditamatkan dan kesemua peserta balik macam tu je tanpa mendapat bayaran apa-apa pun daripada si Philip tadi. Dikatakan seramai 50 orang pernah datang ataupun ziarah ke penjara Stanford untuk melihat keadaan penjara tu. Tapi semuanya tak cakap apa-apa pun, tak komen apa-apa. Cuma Christina ni je satu-satunya yang komplain, yang tegur apa yang Philip buat
buat ni salah. 2 minggu selepas tamatnya eksperimen ni, terjadinya pemberontakan di penjara San Quentin dan juga Attica. So kejadian ni terjadi lebih kurang apa yang terjadi dekat penjara Stanford. Kemudian Philip ni pun telah dipanggil untuk memberi keterangan tentang keadaan penjara dan tingkah laku manusia. So Philip pun bagilah keterangan. Dia kata benda ni terjadi disebabkan keadaan sekeliling, bukan sikap individu tu. So seseorang ni boleh berubah jika di bawah tekanan. Disebabkan hasil kajian daripada Philip tadi tu, mereka pun telah ubahlah sikit keadaan dalam penjara, yang mana diorang telah pisahkan pesalah juvana dan dewasa supaya tak duduk sekali. So daripada apa yang kita tengok lepas hasil kajian ni kan, manusia ni boleh berubah sekelip mata lepas mendapat kuasa, dan manusia juga boleh berubah jika berada di bawah tekanan yang melampau. Walaupun kita nampak eksperimen ni sangat kejam dengan apa yang terjadi tu kan, tapi sebenarnya dekat sini kita dah boleh nampak yang manusia ni boleh berubah bila dia berada dalam sesuatu situasi. Part yang paling dia suka adalah bila manusia ni mendapat kuasa, dia boleh lupa diri dan boleh bertukar menjadi monster. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Yang mana belum lagi subscribe channel Nina, apa kata korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel ni. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.